Jalan tadinya mau ke puncak, puncak pasti macet. Terus kita mau coba ke Anyer, Carita full semua. Mau kemana kak kita? Ayo tebak, tebak, tebak. Mau kemana? Ayo. Bye bye sahabat Anyer. Bye bye. Hati-hati di jalan. Bye bunda. Ini sebetulnya tidak direncanakan nih liburannya nih, dadakan semuanya. Yes, awas pegangan. Wow, so happy, so happy. Jam 2 pagi. Oh my god. Sekarang kita mau review kamarnya. Nih, di sini bunda, kamar sini. Ada wakernya tuh supaya besok pagi pada nggak telat bangun. Tiba-tiba ya, yuk kita ke satu tempat yuk gitu. Jalan tadinya mau ke puncak, puncak pasti macet. Terus kita mau coba ke Anyer, Carita full semua. Terus gak ada rencana nih, bener-bener tidak ada rencana. Baru kemarin diomongin, terus pergi karena tidak ada rencana. The babies jadi di rumah semua, babies cucu di rumah. Jadi ini yang dewasa-dewasa semua. Dewasa semua pergi, anak-anak juga refreshing. Karena juga baru tes ya mas ya, sebelum ini tes ya. Refreshing lumayan 5 hari sahabat Angel. Mau kemana kak kita? Ayo tebak, tebak, tebak. Mau kemana? Ayo. Masih rahasia nih. Ayo masih rahasia. Oke. Okay. Dikasih tahu. Yeah. My friend's having a boyfriend. Hai baby. Titik ke Mbak Jam, Mbak Rina, Jis tinggal di rumah sampai dengan tanggal 7. Tebak ya sahabat Angel. Mau kemana kak bunda? Serta anak-anak. Makanya kita datang lebih awal biar nanya. Bapak sini. Freya mewakili the babies. Sini, sini jadi minum. Ah, belum lagi. Saya ketinggalan. Kecil-kecil ke mamanya. Makasih pak. Ayo kis-kis-kis. Yang gue sama aja, macam titip ya meja. Ini mah bagus ya. Ketahuan deh, bawa paspor. Ketahuan dong. Mau kemana nih bawa paspor? Ah, ketahuan kita. Belum tahu tujuannya. Oh iya, belum tahu tujuannya. Masih rahasia. Masih rahasia. Bye-bye sahabat Angel. Bye-bye. Hati-hati di jalan. Bye-bye bunda. Bye-bye. 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 Bye-bye bunda. Hai ya bunda semua. Jalan. Sahabat Angel, sekarang kita sudah ada di Terminal 3 Soekarno-Hatta. Kita mau kemana? Tadi udah keceplosan tuh tadi.
apa tuh namanya, paspor katanya. Tapi belum ketahuan kita mau kemana. Ayo dong tebak dong. Tebak dia tuh nggak dikasih tahu ya kok. Ya, mana? Pakai lihat ya. Ini rencana dadakan. Tapi akhirnya jadi. Ya kan Pak, kita packing baru tadi pagi ya Pak? Iya, turun. Iya. Packing tadi pagi, persiapan juga tadi pagi. Nanti kita refreshing. Lumayan lah 5 hari 4 malam. Mau kemana kah kita? Nah, kita lihat ya, mau kemana kita? Yes, menuju beli tiket juga mendadak, semuanya mendadak. Tapi apa? Sepi nih, sahabat Angel. Lebaran kedua, sepi ya berarti ya Fir ya? Iya, sepi. Tuh, sepi. Ini mau ini nih pasti umroh nih. Tuh. Davi happy banget nih, Davi nih. Mana Sol, toilet dulu ya? Oke. Mana Sol? Mana gue terbatin? Pal ini kalau kemana-mana sahabat Angel pasti minta ditemenin sama kakaknya tuh ya. Padahal cuma ke toilet aja. Ya anak ampun. Selesai dari imigrasi. Kita masih punya waktu 3 jam lagi. Pal, jangan belanja dulu loh ya. Ini buat babies, 1, 2, 3, 4 kurang. Mau pipis dulu Javi. Masih. Nih Mbak Septi ini akhirnya pastornya cap pertama nih. Menuju gate 2. Semua tempat makan tutup hari ini. Apa mungkin karena lebaran? Cheng, di belakangmu mau kemana sih? Aku juga nggak ngerti. Kita jadi ngeliatnya, jadi kita ikutan paham. Tuh, di sana tuh. Tuh, pakai baju itu? Mau naik pesawat pakai baju itu loh. Baju apa ya? APD. Iya APD. Take off and landing to the KL. Oh look at Japan Airlines. Tapi happy ya. Look at Paul, Japan Airlines. So happy. Yeah, Sobat Angel, sekarang kita naik pesawat, terus kita terbang, terus turun ke KL. Terus ke aquarium, Legoland, dan sama hotel. Dan ini Mbak Septi, akhirnya paspornya yang waktu itu ke Turki kan nggak jadi sama Angels. Akhirnya kena dicap nih, dicap akhirnya paspornya. Ini sebetulnya tidak direncanakan nih liburannya ini, dadakan semuanya. Untung dapat pesawat. Tapi pesawatnya suara penuh semua. Tetap prokes, walaupun mendadak ya Mbak Septi, tanpa persiapan ya, tetap jalan-jalan sih. Saya baru packingnya tadi pagi, semua tadi pagi. Mbak Septi? Septi dari semalam. Oh, saya semalam udah gak kuat ya. Saya tadi pagi, tapi tetap kita. Alhamdulillah, hotel dapat, istri dapat, lumayan lah 5 hari 4 malam. Kita jalan-jalan dulu. Alhamdulillah sudah sampai di KL.
standing di KLIA. Terakhir kali kayaknya kita kesini tahun berapa kayaknya? 2016 ya? Kayaknya lama banget. Dan Zafi, ini baru pertama kali nih ke KL dia. Sejak dia bayi. Ini pertama kali ke KL nih. Zafi ya? First time ya? Zafi the first time. Kayaknya semenjak Zafi lahir, kita gak pernah ke KL deh. Iya. Selalu Singapura. Dari 2013. Kita lihat reaksinya Zafi ya. Kita mau ke imigrasi. Sahabat Angels, di sini sudah jam 10:30 malam. Di sini jamnya lebih cepat 1 jam ya. So, mana go outside. Go outside, Sahabat Angels. Dan Zafi sudah sangat mengantuk. Tapi hari ini kita pinter. Satu orang satu patung ya, Bang. Mhm. Setelah sekian lama, akhirnya kita ke sini lagi ke Kuala Lumpur. Ini kita menuju ke jemputan. Sepertinya setelah Zafi lahir 2013 itu kita udah tidak pernah ke KL deh, Val. Uh-huh. Ya kan? After Mas Arya. Waktu udah menunjukkan jam berapa ini? Jam 11 kurang 15. Masih menunggu jemputan. Tetap semangat. Ini tinggal tidurnya aja nih di hotel nih. It's coming. Wait, Papliwan. The minivan is coming. Dia Mas Zafi masuk dulu, dia udah ngantuk, kasihan. Sini, sama Val, Val. Adiknya yuk masuk. Ini tulisannya, bus persiaran. Dan sekarang sudah jam 2 pagi, kita baru check in di hotel. Kita naik bagi. Okay, sahabat Angels. Sahabat Angels, kita sekarang sudah sampai di hotel. Jam 2 pagi. Terus kamarnya ternyata bukan di sini, ini cuma check in. Kita mesti naik itu dulu, naik bagi dulu ke kamar. Kita mau lihat kayak apa ya. Karena bunda juga baru pertama kali nih di hotel ini. Kayaknya hotel baru, biasanya kita tidak di sini. Biasanya kita di Genting Highland Hotel. Ini di kamar ini. Kita lihat seperti apa. Mas Abi. Mas Abi di mana? Ayo, kalau nggak cukup aku mau jalan. Yaudah, pakai baju yuk. Cukup lah bertiga, tiga. Kita berapa orang sih? Jadi stand up if you want in the back. Jangan, jangan, jangan. Oke, tunggu. Second one dulu. Ada satu lagi nggak saya? Di balik lagi. Yes, awas pegangan. Wow, so happy, so happy. Jam 2 pagi. Oh my god. Oh, satu. Tas. Enak ya. Kemarin padahal mama mau bawa kopi, tapi mama pasti banyak makanan. Kita juga mikir begitu, jadi kita mau beli apa-apa. Mama cuma bawa saus sambal ada. Saus sambal ada. Jadi say hi. Hi. To Sahabat Angels. Happy.
ada dingin. Dewi tadi dingin enggak? Happy enggak? Karena besok dia mau naik roller coaster. Bawa koper sendiri tadi? Hah? Bawa koper sendiri? Dia, anu kopernya kan di luar, enggak ada di dalam tadi. Tadi kan roller. Dia mau naik atau gimana? Yuk, nanti diantarin ke kamar ya. Iya. Oh ya udah. Ini terbang. Kita sekarang mau menuju kamar. Sekarang kita mau review kamarnya. Ini family room. Jadi modelnya kayak apartemen. Nih, di sini Bunda, kamar sini. Dan di sini kamarnya Mas Elvi dan Mbak Septi. Dan ini dia Mas Elvinya, yang happy. Kita lihat kamar sebelah. Kayaknya Val tuh paling seneng kalau model-model apartemen gini nih. Oh, itunya kebuka. Tadi kayak ayah tadi. Ada wakernya tuh supaya besok pagi pada nggak telat bangun. Oh, bawa pop mie enak apa nih. Apartemen ini ternyata hotelnya. Enak kan? Kita review. Harusnya tadi bawa pop mie. Ke sana nanti beli pop mie bisa. Oh, udah jam 2 pagi nih.